Papata, kita lagi di mana nih Papata? Kita lagi sama orang-orang hebat ini. Wah, di sini kita lagi di acaranya PBESI. Betul. Ya, jadi e-sport. Nah, di sini ada orang-orang hebat. Siap, Komandan. Woi, Mas Menteri, sehat? Hadir. Bagaimana untuk e-sport Indonesia? Semangat, 60 juta player menuju ke 100 juta player. Wah, di sini juga ada Pak Ketumnya. Pak Ketum. Nah, sebagai Pak Ketum PBSI, gimana e-sport ini kan nanti mau ada kejuaraan dunianya. PBG, bagaimana Komandan, Pak Ketum? Sebentar lagi kejuaraan dunia di Bali. Tahun 2022. Nanti ada event lokal, nasional, dunia. E-sport hebat, e-sport jaya. Wah, e-sport hebat, e-sport jaya. Jadi kebanggaan bangsa. Dan... Amin, kita tunggu untuk kejuaraan dunianya. Komarisana sehat? Sehat, makasih. Saya berharap e-sport nanti jadi salah satu cabang olahraga kontributor medali emas di Olimpiade. Oh, yes. Amin. Mas Bos, gimana Mas Bos? Amin. Woy Dewi, pantun dulu dong. Siap sama bapak-bapak Bos, pantun dulu dong. Iya. Kasih waktu buat mikir. Iya, coba. Dondong lagi. Jangan Bos, udah mau dondong ya. Iya. Oke, enggak masalah. Cepet dong. Bentar sabar. Kelamaan ya. Ditungguin nih. Dia. Ah, Mas Menteri, pantun dulu, Mas Menteri. Ada buat terminal bis. Cakep. Pantunnya habis. Oh, mantap. Ayu Dewi, maaf di acar dahsyat. Acar dahsyat digantikan oleh Mas Sandiaga Uno. Oke, aku ada. Oke, ada. Gara-gara kebanyakan gaya. Iya. Maju terus e-sport Indonesia. Iya, maju terus e-sport Indonesia. PBSI. Pak Ketum, sukses. Siap. Mantap. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put